Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, ada yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu laki-laki. Benar. Ada yang mengatakan perempuan. Juga benar. Karena ruh Satrio Piningit itu pernah masuk ke raga Bapak Soekarno. Pernah masuk ke raga Ratu Bilqis. Pernah masuk ke raga Ratu Kencana Wungu. Dan juga pernah masuk ke raga Prabu Brawijaya. Jadi Satrio Piningit itu sebenarnya adalah ruh. Jika masuk ke raga siapa, ya tentunya itu merupakan kehendak dari beliau sendiri. Kenapa Ana menyebut beliau, itulah jawabannya. Ciri seorang utusan itu berjalan di muka bumi dengan biaini rohmah, dengan penuh kasih sayang, dengan rohmatan lil alamin, berjiwa rohman rohim, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek, dan tidak saling menghardik. Paham tuh? Pahami segala sesuatu secara kafah agar tidak gagal pemahaman. Paham tuh? Adanya suatu pemahaman yang saling menghardik, saling menjatuhkan, dan saling mencemooh satu sama lain, itu sesungguhnya dia dalam memahami segala sesuatu belum kafah. Jadi gampang sekali untuk mengklaim sesat ataupun mengklaim salah seseorang. Paham tuh? Wahai saudaraku, Ana mau menceritakan sesuatu. Dua hari ini Ana kedatangan tamu yang aneh menurut Ana, atau Ana yang aneh, Ana juga tidak tahu. Waktu tanggal 7, tamu itu mengatakan, katanya secara kegoiban Ana menyimpan sejumlah peninggalan nominalnya 7 triliun. Namun Ana merasa tidak punya apa-apa, Ana tidak menyimpan apa-apa. Lalu tanggal 9 ada yang datang lagi. Ana, katanya orang itu mengatakan secara kegoiban Ana menyimpan peninggalan jumlahnya 5 biliun katanya. Ana juga merasa aneh, orang Ana tidak punya apa-apa, Ana tidak menyimpan apa-apa. Lalu yang dimaksudkan di mana, Ana juga tidak mengerti. Namun itu faktanya demikian. Dia mengatakan benar-benar secara kegoiban ada di Ana katanya. Ini benar-benar Ana yang tidak mengerti, atau memang belum kebuka. Wahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Ana benar-benar tidak mengerti kata-kata tamu Ana selama 2 hari ini mengatakan yang aneh menurut Ana. Wahai saudaraku, semoga apa yang telah terjadi, segalanya dan yang akan terjadi, membawa barokah khususnya buat diri anak pribadi, umumnya buat saudara-saudaraku semuanya di seluruh jagat raya ini. Semoga segala yang terjadi dan yang akan terjadi membawa kemaslahatan bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terselamatkan dari perubahan zaman kolo bendu ke zaman kolo suhu.
saudaraku, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Segala yang terjadi, yang ada di seluruh jagat raya ini, merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang terdetik di dalam hati kita membawa barokah buat diri kita pribadi dan kepada orang lain. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.